Tanah Nogori. Tanah keputusan negeri. Jangan lepas tanggungjawab itu. Jangan buat tak tahu. Orang kampung minta tanah senang dapat? Ya. Bekas tentera, bekas polis, pegawai rendah. Nampak rumah, senang dapat? Sudahlah. Nak tak selesai dengan maki hamun saya, nak cedera atau nak pukul atau nak hina orang macam Mak Sabu komunis, tak selesai. Tak selesai. Atau tak selesai kita ni DAP, kita ni alat DAP, alat Cina. Tak selesai. Yang bagi keputusan tanah itu pemimpin Melayu yang reda bantu perasuah-perasuah besar dalam dunia. Sudahlah. Sudah. Saya beritahu. Jangan kita dengar saja. Sudah. Tanah kita. Bukan kita bodoh. Saya tak peduli. Yang hadir. Wanita UMNO ke? Pemuda UMNO ke? Ada di cawangan UMNO. Saya tak kisah. Saya tidak musuh orang di bawah. Tapi saya nak bagi tahu. Yang di bawah di UMNO ini dapat apa? RM20. Kita kena jawab. Kemudian baru kita bangkit soal pusat. 250 juta berapa peratus faedah? 2. Kerani di pejabat pinjam duit kerajaan berapa kena bayar? 4%. Kerani yang miskin gaji 1,200 kena bayar 4%. Orang Melayu yang kaya, suami menteri, anak menteri, jaga lembu, dapat 2%. Adil kan? Kalau kita sokong juga pemimpin UMNO macam ini, jawabnya memang kita bangang sebenarnya. Saya bagi tahu betul-betul. Nak maki, maki. Saya tak peduli ini lah. Nak telanjang, telanjang. Nak rayu, rayu. Aku apa peduli. Yang pentingnya soal rakyat. Selesai tak selesai. Kemudian 6 juta ringgit. 6 juta itu gram. Ada orang jaga beli lembu? Ada orang jaga lembu? Ada lembu di sini ada? Ada. Kambing? Ayam? Itik? Babi? Ada lah Cina nak jaga biar. Yang Melayu kita, ya, buat apa benda? Dongam je betul. Baik. Ada dapat? Belayang ayam dapat RM10,000. Itik RM15,000. Kambing RM50,000. Mana ada? Sudahlah. Ya, baik. Lepas dedezah. Bukan sekat Syarizat. Wanita UMNO. Tanya, macam mana Datin tentang tuduhan? Ini kita. Kita akan lawan. Otak kau. Fitnah ini makna reka benda yang tak ada. Itu fitnah. Benda yang ada, uang rakyat, orang miskin dia ambil. Tak boleh. Sebab apa jadi? Melayu ni bodoh. Saya duduk kawan dengan Wabi Kitsiang, Wabi Karpal, Wabi Guan Ying. Saya kadang-kadang saya kata, kita berdepan dengan tokoh-tokoh Cina yang lebih berpower. Betul. Nak cari negara Farsi, tokoh undang-undang dan perlembagaan, dia pandai. Wabi Kitsiang bukan sebarang anak dalam politik. Oleh itu, kalau dah kita hantar, angkat orang Cina, orang India yang cerodik, angkatlah Melayu yang baik dan cerodik. Jangan angkat Melayu yang bodoh dan rasuah. Kalahlah kita. Bukan maksud saya nak adu domba. Karena orang tanya saya banyak. Dia tanya orang macam mana? How do you deal, man? These are smart people. Saya kata kita kena ikhlas. Kita kena tegak. Memang betul. Saya dah bagi tahu. Ha? Saya juga UMNO. Tak menjabat sabu, dia pah pada dulu. Dan saya pernah pengurusi mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet saya pengurusikan. Mudah. Pengurusi mesyuarat kabinet ni. Belah kanan, Lin Yong Si. Belah kiri, Sami Belo. Kemudian Mak Rahmat.
beberapa orang pergi lain. Bayangkan pencet, AA. Cakap dia semua suruh. Ha, kita akan bentangkan satu projek baru tentang pelaburan. Terus, nanti, I think it's a good idea. Good. We can support. Saya dah dengar lah dulu. Yang kamu sokong apa? Kita kata dia dulu. Bila kita cakap, yang seorang beri kata, no, Yang Amat Berhormat, we know you. You, anything coming from your mouth is like gold. One gold, two gold, three gold. You don't need to explain, we know it's very good. Itu dulu. Kau sekarang. Belah kanan, Kisiam. Belah kiri, Tuku Hadi Awang. Belah kiri, Tuku Hadi Mak Sabu. Belah kanan, Tagi Azizah. Kemudian, Karpal Singh, Lingguan E. Dah senang. Tapi, ini kenyataannya, maknanya, tokoh-tokoh yang kita pilih ini tokoh yang bertanggungjawab. Dia bukan duduk situ kerana dia nak kontrak, bukan nak saham, bukan nak ampu. Dia bawa masalah rakyat. Ini beda perkataan rakyat dengan masalah.